pagi teman-teman, kita akan perbaiki radiator, atau ini airnya, air radiatornya suka rembesan terus. Jadi kita perbaiki dan kita cari dulu ini permasalahannya di mana. Apakah O-ringnya atau apanya? Oke. Dan ini harus dibuka dulu ininya, radiatornya. Lalu warning bau udah, Pak? Iya, 2 minggu. Bau udah lalu gur kieu. Apa enggak bongkar? Bongkar sengaja. Ini masih panas teman-teman ya. Kau panas. Panas. Ini buka selang ini harus hati-hati, takutnya ini patah. Soalnya sering terjadi patah di sini. Biasanya kalau bongkar ini, bongkar radiator, ini sering patah di sini, ya. Mesti hati-hati aja. Harus hati-hati, panas. Ini kalau buka mangkok otomatis, mangkok sebuah vario ini dibalik, jadi muternya kebalik. Muternya kebalik, jadi ke kiri. Seperti ini. Oke, kita kencengin. Baru ini
kita mau ke dulu bagian ini. Takutnya dari sini. Ini se, ya seger banyak. Tadi lagi banjir nak. Parking O-ring ini aman kelihatannya, berarti kita harus bongkar ke dalam. Oke, jadi apa, kita bongkar bagian ini yang blok ininya, tapi olinya pasti akan tumpah begitu. 2, 3. Oke, lanjut kita bongkar ini sebelumnya. Sebenarnya dibuka dulu. Disiapkan dulu. Nah, nah, tutup nak. Buka. Nah, tapi kan dia menuju nama lain, bingung. Tuh, tayo dah, tereh dah. Nanti ada sulak kalau kecano tereh. Tadi nama meter ya. Kertas ketang malam ini. Iya. Jadi nama pasang gear set. Ayo, hei, pasang gear set. Ditutup atau tapi kena dibuka kan? Nonton ya kan? Iya. Belak. Belakung si bapak. Pami misalkan ditutup langsung, hari itu pengisian kan kenaon ya pak? Iya. Ya. Pembuangan. Pembuangan. Ya. Pami ditutup langsung. Oh yang ditutup gitu? Iya.
sarang mah tadi tutup itu nanaon. Tapi kedah sarang mah tekelah keluarnya. Ya, kedah keluarnya. Ya, nah, orang tinggal lah. Paling jual. Kena di video itu. Dinding ieu teh berarti cai sarang oli nya apa nya? Ini apa ya? Iya. Sealnya ya, seal water pump ya. Oke, ini pakai soap.
kunci sob 27 caranya. Oke, kita harus hati-hati mukulnya karena ini rawan patah. Santai-santai aja mukul ya. Karena ini menghindari ini jangan sampai patah ininya. Oke. Kalau sampai ini patah ya ganti baru. Berhasil ya. Jadi ini jangan sampai patah aja cara memasangkan ini. Lanjut ke pemasangan ini. Lanjut ke sini. Ini laharnya. Oke. Ini. Kita kasih oli aja buat pelumasnya. Oke.
lupa. Ini ada lubang sebetulnya, ini lubang apa? Pembuangan. Jadi sebetulnya kalau ininya, maaf ini tadi belum dijelasin. Kenapa keluar air radiator dari sini? Biasanya saat di standar luar itu lebih banyak keluarnya. Karena ini bagian ini patah. Ini contohnya ini seperti ini. Ini patah. Ya. Mana pernya? Di sini ada per. Nah yang bagian ini patah. Ini. Yang bagian ini. Ini nggak per. Tuh. Ada pernya. Ini seperti ini. Ini kalau patah, udah nggak bisa. Nggak bisa main ya? Bocor gitu. Ya. Seperti itu. Dan kita sekarang pasang ini ya. Di luar ya. Putihnya di luar. Oke. Dan kita masukin sekarang. Oke. Seperti itu ya. Untuk kencanginnya kita pakai kunci kris lagi. Seperti ini. Jadi pas dia muter nahan. Nah gitu ya. Dan kita kencengin pakai kunci 10 biar lebih enak pakai kunci 10 teh. Oke, sudah. Apa fungsinya ini untuk pompa oli? Iya. Oke, okay, ini untuk pompa oli supaya oli bisa masuk ke bagian head atau ke bagian depan olinya. Oke. Okay. Itu buat seal olinya ya, Pak? Iya, ini seal oli. Thank you.
bisa dijelasin biar teman-teman. Saluran. Ya. Saluran air radiator untuk ke head atau untuk ke bagian mesin tengah ya. Ini kita sangat sulit sekali. Pasangan ini sering gagal. Biasanya ini pasangan ini harus berulang-ulang masalahnya. Gigi di dalamnya pas atau enggak gitu. Sebenarnya enggak kelihatan. Gearnya ya Pak ya? Gigi ke pemaurinya. Nah. Pas apa enggak gitu. Kalau enggak pas ya berarti hancur. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa ini susah? Ini masuk ke sininya pas apa enggak gitu? Ya, ya. Kalau enggak pas susah gitu. Susahnya di situ. Ya. Makanya bisa menyampai 2 kali, bisa nyampe 3 kali gitu. Pasang bongkar lagi seperti itu. Soalnya kalau dipaksakan nanti rontok sininya. Jadi harus sok juga ke sana. Di samping ini masuk gigi ke sini, yang ini juga ada nih. Ya. Kita harus cari yang pas. Panjang.
ini adalah tahap akhir ya. Nah, itu tahap penyelesaian. Nah, kita sudah pasang sepuh. Cek lagi ini bagus loh ininya, takutnya ada yang masih longgar, kita cek lagi. Ada kabel yang kejepit juga nih, bermasalah nantinya, lebih baik kita bongkar lagi. Ini juga harus dikasih lem, antisipasi aja. Antisipasi kebocoran besar ya. Jadi lubang yang tadi sebetulnya tidak perlu ditutup, biarin aja. Karena udah lama remesan kayak air radiatornya, jadinya ini tumbuh lumut di bautnya, lumut hijau.
patah di bagian ininya. Oke, teman-teman, ini bagian sini sudah patah. Kita kunci sekarang. Oke. Orang kali itu teh kesel kan mungkin kan teh orang kali oh ada itu mah te iyo pak lamun tebetahan di luar gitu saya tebetahan di luar itu mah itu biasa cicing ya sih iya nate lamun tidur ya ya tapi saya rencang mau di dia nya oke, dan kita kasih minum dulu ininya. Jadi oli jangan oli masukin. Nanti takutnya ketemu bocor lagi, masih bocor jadi gampang dibukanya. Kita kasih minum dulu ininya. Oke. Aduh, bisa ini. Tang kalau berarti dia. Kita cek apakah masih bocor tidak. Dicek di payun bocor teh jam hangowe tanah anu tadi tahun papa bocor tinggal oke ini tadi bocornya di bionya ya tak ya liang tak nah di sini teman-teman ada lubang tadi yang saya tunjukin jadi nggak usah ditutup sebetulnya yang penting ini seal water pump-nya ini bagus gitu kan nggak pecah jadi apa nggak usah ditutup pakai lem pakai apalah dan sebagainya oke berarti indikasinya kalau ada air ataupun oli keluar dari situ berarti ada masalah di sealnya gitu oke nah bapak itu pinter dia yang punyanya oke yang punyanya udah pinter dia sebenarnya ngerti gitu jadi logikanya seperti itu. Jadi misalkan kalau ada apa air keluar dari situ dari bagian sini nih, ini di bawah sini biasanya, ini seal water pump-nya itu udah pecah, jadi mesti diganti. Oke? Ya. Itu yang punyanya udah ngerti dia, udah paham. Yang dia kenapa dia nggak mau ganti sendiri? Karena mungkin
Gak tahu juga. Pak gimana pak? Harus sama yang ahlinya. Nah katanya harus sama yang ahlinya. Seperti itu. Oke. Dan mantap pak ya. Sip. Sip. Nah kita sekarang